nih sama Jesslyn Lim dan kali ini di program Oxon X. Nah, Oxon X ini adalah program yang baru di mana Oxon akan berkolaborasi dengan gestar kita dan kita akan nanya-nanya gimana sih kehidupannya yang pastinya seru banget. Kali ini Jesslyn sudah nyampe nih di depan rumah seseorang. Kira-kira rumah siapa ya? Pokoknya dia itu versi opa-opa Indonesia. Dan aku juga udah membawa sesuatu yang spesial. Yuk kita lihat apa itu. Ini dia yang spesial. Nih, ada produk-produk dari Oxon pesenan seorang Javier Justin. Ini sih buat kado Valentine. Dan Valentine nanti itu adalah hari anniversary mereka juga. Jadi aku udah siapin sesuatu yang spesial juga, yaitu bunga mawar. Yuk kita masuk ke dalam. Hai Jay, come on, come in. Wah, Koko, yeah. Tunggu dulu. Ini barang lu nih. Oh, wow, thank you ya. Nih, keren ada lagi. Masih ada. Oke. Thank you. Satu lagi. Aduh, nggak muat di tangan gue ini. Nggak muat ya, yaudah gue bawain. Yuk, deh. Bantuin. Thank you, Jay. Ayo, Jess. Yeay, akhirnya diajak main ke rumah lo. Jep. Welcome to my house. Aduh. Nih, Oxon yeah. Lovers. Buat kamu yang belum kenal Javier Justin, ini adalah orang Medan, banggaan. Karena mukanya tuh gak kayak orang Medan, kayak opa-opa Korea. Opa dan oma kita ya. Jangan dong, bukan gua omanya, nanti ada yang marah. Tapi ngomong-ngomong, ya. Ngapain sih lo order sebanyak ini produk dari Oxon? Itu dia, soalnya kan kita pertama gak bisa terlalu baik kemana-mana. Dan semuanya harus stay home, dan pastinya juga tetap mau nikmatin hidup, tetap mau hidup sehat. Itu. Jadi ini ya, pesannya slow juicer, yes. Terus ada professional robot vacuum. Emang ini bersih-bersih sih? Ini bersih-bersihnya keren banget, tinggal dipencet doang. Dia kan smart juga ya, dia kalau kepentok dia bisa ke kiri, ke kanan, masuk kol. Wah, kece. Kadang-kadang kita kepentok aja langsung jatuh. Nah, iya, dia enggak. Terus ya. Usaha loh, terus iya. Belajar dari dia. Terus ini apa nih? Kopi dong, biar kekinian. Biar berasa kayak di coffee shop, style music, keren. Tuh, hemat juga. Hemat bener. Pandemi gak usah beli kopi di luar. Itu dia. Unboxing yuk. Unboxing yuk, let's go. Paling seru nih bagian ini. Kita coba. Ini. Siapa dulu? Terus bareng-bareng okay. Ya. Biar barangnya berasa punya gua. Nah, udah selesai yep. Nih unboxingnya. Seru ya? Ternyata kalau unboxing barang-barang baru itu membuat hati itu bahagia. Itu seperti membuat zat-zat itu semakin gimana gitu ya. Iya kan? Endorfin kita tuh keluar semua. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, lu demen minum jus ya? Demen banget dong. Nama gua aja Justin. Oh iya, jus dong, Bu. Pintar aja. Iya, ya. Bu. Gimana sih? Tapi ini elunya yang mau juicer atau mau beli? Sebenarnya ada cerita di balik itu. Apa tuh? Nah, kan kalau Tiffany kan setiap hari dia adalah istri yang luar biasa, dia masak buat gua. Dan gua enggak bisa masak gitu. Jadi, gua bisa melayani dia apa? Ya udah akhirnya dia bilang, "Gampang deh, gua beli jus aja." Jadi gua menjus buat dia, kan gampang. Ya. Masukin apel, masukin pear, pencet, selesai. Udah jadi ya. Jadi langsung. Ya, itu. Apalagi ini deket-deket udah Valentine, inilah hadiah Valentine-nya ya. Kece banget. Jadi mungkin breakfast, gua siapin jus buat dia. Wah, ini ya, Koko Justin ini memang suami banget. Kenapa udah berapa lama sih sama Cici? Menikah sekarang sudah masuk tahun ke-6. Udah masuk tahun ke-6. Tapi tetap romantis. Tetap romantis, tetap saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengerti. Wah, mantap pokoknya. Kasih tips dong, ya. Kalau bisa kita lihat tuh ya di sosial medianya, Instagram-nya khususnya. Itu banyak banget kata-kata mutiara diberikan kepada sang istri. Itu tipsnya seperti apa sih? Tipsnya adalah jangan buat istri kalian kecapean. Makanya beli barang-barang ini. Wow, bener kece banget. Ya, soalnya gini, contoh kalau misalnya istri kita kecapean, ya kan nggak bisa dandan, nggak bisa merawat diri. Oleh karena itu, daripada suruh dia, gimana sih beb, lantai kotor sapu, pakai ini. Ada yang namanya professional robot vacuum. Ini bener-bener suami idaman, pokoknya top chair deh. Itu dia.
Itu dia ya, kalau misalnya gak boleh capek. Gak boleh capek, terus kalau misalnya tadi Jason bilang, mau kafe nih, ngapain kafe, mahal-mahal, ada ini, itu. Menghemat juga jadi, ya? Jadi menghemat, jadi duitnya bisa buat investasi jangka panjang. Ini masa yang istri banget, ingat, yeah. Happy life. Oh, happy life, bener banget. Nah, itu udah satu rhyme itu, udah cocok gitu yes, ya? Yes, yes, setuju, setuju, keren, keren. Tapi ngomong-ngomong, kalian ada planning apa buat Valentine nanti? Kalau Valentine mungkin, ya mungkin stay at home, tapi Tiffany sih pengennya keluar rumah gitu. Nah, jadi kalau aku sih pengennya sebenarnya di rumah, mm-mm. Tapi aku mungkin sulap rumahnya, ada mungkin dining table, ada mungkin jus, ada coffee, ada apa. Aku sih pengennya seperti itu. Candlelight dinner di rumah. Candlelight ya. Dinner di rumah. Kalau misalnya kemarin-kemarin, kalau tahun ini kan memang harus stay rumah. Kalau tahun-tahun kemarin ada ngerayain? Biasa tuh kita selalu dinner di hotel. Jadi buffet dinner di hotel, kemudian nginep satu malam gitu. Yang penting bikin istri tuh, bahagia itu paling penting deh. Manis banget dia. Oxon lovers. Padahal udah nikah 5 tahun, 3 tahun sebelumnya pacaran. Benar sekali. Jadi total 8 tahun mau masuk ke 9. Yes, ya? Masuk ke 9. Itu kece banget sih. Sekarang anak udah berapa? Sekarang anak sudah 2. Nah, mungkin untuk Oxon lovers juga ketika menikah kan kita jatuh cinta tuh. Mm-hmm. Tapi setelah itu kita membangun cinta. Itu yang penting. Malah itu yang katanya orang sulit ya. Sulit, bener. Bisa membuat pasangan kita jatuh cinta kepada kita lagi, nah, ataupun kita mencari alasan untuk jatuh cinta kembali sama pasangan. Itu dia. Itu dia. Jadi harus ada every day I love you. Gitu. Seperti lagu Boyzone zaman kita itu kan kita satu zaman. Every day I love you. Nah, itu. Nah, yaudah kita cobain ya, yuk. Ya, cobain. Ini kan kayaknya kece ya. Kece banget robot ini. Robot bisa bersihin sendiri gitu yes. Rumahnya. Kita cobain smart ya. Smart banget. Bilang. Ayo, let's go. Yuk, let's kita go. Cobain. Kita cari lantai yang kotor gitu ya. Rumahnya kotor, sih ya. Udah bersih, Bo. Coba kita lihat ya. Itu tuh. Banyak banyak rambut kok. Nah. Itu tuh. Kita cobain ya. Let's go. Robot vakumnya ya. Ini nih. Ada rambut nih. Oke. Okay. Nyalain kok pakai remote. Oke, okay, let's go. Keren banget. Lihat, putarkan dia. Oh iya iya. Kiri kok. Oke. Kiri. Seru banget. Keren banget. Hai, Citi. Jadi apa nih? Ini. Ada mainan baru, Ci. Iya. Dari tadi aku dengar kalian seru banget. Iya, jadi kamu gak perlu capek-capek lagi ngepel atau nyapu. Udah ada robot ini. Betul. Smart vakum. Iya. Benar. Robot vakum, coba lihat tuh. Robot vakum. Keren kan? Jadi dia bisa menghisap semua kotoran yang ada. Yes. Ngomong-ngomong, Oxon lovers, tanggal 14 Februari kan Valentine buat kita semua. Ternyata bagi mereka bukan hanya Valentine, mereka anniversary tanggal 14 Februari. Jadi, aku udah siapin surprise yaitu buket bunga mawar merah di sana. Tuh. Nanti biar Ko Justin bisa kasih ke Citi Fani, ya. Kalau gitu kita pamit aja ya daripada jadi nyamuk di sini. Tuh. Romantis banget mereka tuh, bikin iri. Oxon lovers, ingat ya, subscribe, like, dan komen. And I see you next time. Okay. Ko Justin, yeah. Aku balik ya. Oke, okay, thank you so much. Bye-bye. Selamat baliknya. Iya, biar pacaran bye-bye. Aja. Bye-bye. 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 Cuma itu sayang. Aku cuma, aku juga punya kado buat kamu. Oh. Happy Valentine dan happy anniversary buat kamu. Thank you. Happy Valentine sih, Didi. Oh, ini dari siapa? Ini dari aku dan Oxon. Thank you. Thank you, sayang. Thank you, Oxon. Bye-bye.